Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Angga Acup dan si cantik Aiko van der Veken tentunya. Nah sahabat hijab lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Aiko van der Veken, yang mana terciduk Haiko nampak happy dengan sosok ini ya guys. Nah tentu kalian semua penasaran kan, siapa sih sosok di balik kehappyan hati Haiko selama ini? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Sahabat hijab lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans hijab dimanapun kalian berada? Kembali lagi Mimin hadir untuk memberikan informasi tentang si cantik Aiko van der Veken tentunya ya. Di episode kali ini sungguh di luar dugaan, Aiko van der Veken katakan hal ini ya. Dia merasa happy katanya dengan sosok ini. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan, siapa sih yang membuat Haiko happy selama ini? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Si cantik Haiko van der Veken saat ini sedang bersiap-siap untuk ke Bali karena dia ada syuting lagi di Pulau Bali. Dan di sini terlihat Haiko sangat happy sekali ya. Yang mana terlihat di sini Haiko van der Veken ini bersama artis dan aktor lainnya, yaitu ada Kevin Julio dan ada siapa ini kalau tidak salah Baby Wawrunto ya. Debby Sahertian. Kalau enggak salah ya. Nah, di sini mereka akan hadir kembali untuk proyek terbaru Haiko, yang mana Haiko ini adalah sosok wanita yang sungguh luar biasa. Dan Haiko juga sangat banyak sekali proyeknya akhir-akhir ini. Dan kepergian Haiko ke Bali ternyata ini adalah salah satu proyek juga ya sahabat, yang mana para brand ambassador selalu menginginkan Haiko ya menjadi foto model atau foto video klip mereka, karena mungkin mereka sudah tahu kemampuan Haiko atau totalitas Haiko. Jadi banyak sekali ya produk-produk yang ingin dibintangi oleh Haiko van der Veken. Nah tayang dengan Kevin Julio pun sama ya, Kevin adalah salah satu aktor ternama juga ya, yang selama ini berkecimpung di belantika entertainment ya, atau pesinetronan. Dan di sini Haiko van der Veken juga sangat antusias ya, dan mungkin dia merasa senang juga ya adu acting bersama Kevin. Tapi yang jelas Haiko di sini sudah mempunyai tambatan hati ya, yaitu si gondrong ganteng Lorenzo Abraham. Nah jadi kita nantikan saja kabar selanjutnya dari Haiko, yang mana Haiko akan terbang ke Bali dan akan syuting di Pulau Bali. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke sahabat Hijab Lovers, mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.